Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kita kemarin nomor 2 ya. Buka 5 nomor 2, 83 ya. Nah, sekarang kita coba, sudah dikerjakan di rumah? Kenapa enggak dikerjakan? Oke. Sudah, kalau yang sudah nomor 3, yuk kita cek jawabannya sudah benar atau belum. Oke, sekeping uang logam dilempar 12 kali. Berarti di sini N-nya sama dengan 12 ya. Oke. X-nya 7. X-nya menyatakan apa? Yang apa? Muncul angka 335. Muncul angka sebanyak ini pada pelemparan sebuah koin ya. Oke. Okay. Ya. Karena angka berarti peluangnya, peluang suksesnya berapa? Setengah. Setengah, ya. Berarti peluang gagalnya juga sama dengan setengah ya. X-nya sama dengan berapa yang A? 3 ya. Berarti yang ditanyakan adalah PX sama dengan 3. Berarti sama dengan binomial berapa? 3, 12, setengah ya. Oke, berarti sama dengan berapa? 12 kombinasi 3 kali setengah pangkat 3 kali setengah pangkat berapa jadinya? 9 ya. Oke, 12 kombinasi 3 berarti ada 3 tempat. Berarti 12, 11, 10, 3, 2, 1. Ya. Oke. 220 kali 3 kali 220 seper 2 pangkat 10 ya. 12 ya. Maksudnya 55 per 2 pangkat 10. Berarti sama dengan 220 per 2 55 per 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Yang B, Pak. Kenapa? Jawaban yang paling sederhana ini. Nah, ulangan nanti tergantung, kalau pilihan ganda kan tinggal pilih yang jawaban yang ada. Oke. Sekarang yang B ya. Yang B X-nya sama dengan 7. Berarti yang ditanya adalah P X sama dengan 7 ya. Berarti sama dengan binomial 7 12 setengah. Oke. Berarti sama dengan berapa? 12 kombinasi 7 setengah pangkat kali 7. Setengah pangkat 7 kali pangkat 5. Setengah pangkat 5. Oke. Berarti ada berapa tempat di sini? 7. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 7, 6, 3, 2, 1. 4 sama 2, 4, 2 sama 8. 5, 2, 10 ya. Kali 1 2 pangkat 2 bel. Berarti sama dengan berapa? 792. 72 kali 11. Bukan 99. Kali 8 11. 99 per 2 pangkat 9. Itu 8.
8 kan 2 pangkat 3. Iya. 99 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 9. Oke. 8 kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Oke. Yuk, nomor 4. Empat ya. Dalam sebuah tes, peserta dimintakan mengerjakan 10 soal pilihan kan ganda. Berarti N-nya sama dengan 10 ya. Oke. Dengan 5 opsi pilihan jawaban ABCDE, tentukan peluang peserta menjawab dengan benar. Berarti X-nya adalah banyak soal. Terjawab benar. Oke ya. X-nya aja banyak soal terjawab benar. X-nya sama dengan berapa? Yang A? 4 ya. Oke, P-nya berapa P-nya? 10. P-nya sama dengan 1/5. Kenapa kok 1/5? Karena di situ ada 5 opsi dengan 1 jawaban benar. Oke ya. Berarti peluang peluang gagalnya, peluang salah sama dengan 4/5. Oke, ini adalah yang A. Berarti PX sama dengan 4, artinya sama dengan binomial 4/10/5. Oke ya. Berarti sama dengan berapa? 10 kombinasi 4 kali 1/5 pangkat 4 kali 4/5 pangkat 6. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, berarti ada 4-4 ya. Berarti berapa? 10, 9, 8, 7 ya. 4, 3, 2, 1 ya. Benar? 3 ya. Kali 4 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 10. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Apa? Itu 4 pangkat 6 sama 5 pangkat 10 itu, Pak. 4/5 pangkat 6 bukankah sama dengan 4 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6? Oh, ya. Oke, sudah aman ya. Oke, sudah. Yuk disederhanakan. Berarti berapa? 4/2 kali 4 pangkat 6 per 5 pangkat 9 ya. Oke. Ada pertanyaan kah? Iya. Tidak ya, ini ada 2 kali 5 ya. 10, 2 kali 5 ya. Sekarang yang B, X sama dengan 7. P, X sama dengan 7. Berarti sama dengan binomial 7/10/5 ya. Berarti sama dengan berapa? 10 kombinasi 7 dikalikan 1/5 pangkat 7 dikalikan 4/5 pangkat 3. Berarti sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Per 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Iya. Benar? Dikali 4 pangkat 3 per 5 pangkat 10 ya. Kenapa? Berarti berapa? Sama dengan ini ada 25 kan ya? Jadi berapa? 24 ya? 6 kalikan 4 pangkat 4 ya? 2 kali 3, 6 ya? 6 kali 4, 24. 6 kali 4 pangkat 4 per 5 pangkat 9 ya? Oke. Nomor 5. 22. Oke, nomor 5 ya. Perhatikan, 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama 6 kali, berarti N-nya sama dengan 6 ya. Tentukan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 10. Berarti X-nya adalah jumlah 2 muka dadu sama dengan 10 ya X-nya. Oke. Perhatikan di sini X-nya sama dengan 2 untuk yang A ya. Oke, perhatikan sekarang kita lihat P-nya. P-nya berapa P-nya? P-nya 3. P-nya sama dengan 1/12 ya. 1/12 ya. Jadi yang berjumlah 10 ada 3 ya. 4, 6, 5, 5, 6, 4 ya. Ada 3. 3/36 sama dengan 1/12. Berarti Q-nya sama dengan 11/12. Oke. PX sama dengan 2 berarti sama dengan binomial 2, 6, 1/12. Ada pertanyaan sampai di sini? Mumpung belum jauh, ada pertanyaan? Karena dilambungkan 6 kali. Banyaknya percobaan N itu. Coba dibaca ulang ya. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 6 kali. Berarti percobaannya ada berapa? Ada 6 ya. Tentukan peluang terdapat terlihat pasangan mata dadu berjumlah 10. Iya. Berarti X-nya adalah jumlah 2 muka dadu sama dengan 10. Dimana peluangnya sama dengan 1/12. Peluang X-nya. Sedangkan Q-nya 11/12. Ya. Oke, sudah berarti berapa ini? 6 kombinasi 2 kalikan 1/12 pangkat 2 dikalikan 11/12 pangkat 4 ya. Oke, 6 kali 5 per 2 kali 1 kali 11 pangkat 4 dibagi pangkat 6 ya. Oke. Berarti berapa ini? 15 kali 11 pangkat 4 per 12 pangkat 6. Bisa disederhanakan lagi, bisa menjadi 5 kali 11 pangkat 4 per 4 kali 12 pangkat 5. Itu ya. Nih. Kenapa Ibrahim? Kembali. Kurang. Yang B 5, 6,
X sama dengan 5 ya. Oke, berarti PX sama dengan 5. Berarti sama dengan binomial 5, 6, 1 per 12 ya. Berarti sama dengan 6 kombinasi 5 kali 1 per 12 pangkat 5 kalikan 11 per 12. Oke, berarti sama dengan berapa? 6, 5, 4, 3, 2 per 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kali 11 per 12 pangkat 5. Oh iya, pangkat 6, pangkat 6. Oke. Oke, sudah ya. Bisa disederhanakan lagi, jadi 11 per 2 kali 12 pangkat 5. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6. Pak Jiri, ada yang mau ditanyakan? Oh, pindah duduk, loker ya. Oke, peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio 0,2. Berhenti dulu ya. Habis itu pada suatu hari di puskesmas terdapat 5 bayi. Tentukan peluang bayi tersebut, 3 bayi belum imunisasi polio. Berarti X-nya di sini adalah banyak bayi belum imunisasi polio ya. Oh, polio. Kayak kertas saja ya, polio. Oke. Okay. Sudah ya. Karena variabel acaknya adalah banyak bayi yang belum imunisasi polio, berarti P-nya sama dengan 0,2. Tapi hati-hati, jika nanti X-nya adalah banyak bayi yang sudah imunisasi polio, P-nya 0,8. Oke. Okay. Pak Bambang sudah ngingetin ya. Oke, okay. N-nya sama dengan berapa? Li? 5, kok bisa 5? Karena di puskesmas ada 5 bayi. Oke. Nah, sekarang A. Yang A, X sama dengan berapa? X sama dengan 3 ya. Berarti PX sama dengan 3. Berarti sama dengan apa? 3 kombinasi 5 apa 5 kombinasi 3? Oh iya, binomial dulu ya. Binomial 3 5 1/5 atau 0,2. Oke. Sudah, berarti berapa? 5 kombinasi 3 kali 1/5 pangkat 3 kali 4/5 pangkat 2. Oke ya. 0,2 sama dengan 1/5. 0,8 sama dengan 4/5. Boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk desimal. Oke, berarti berapa? 5 4 3 3 2 1. Oke. Dikali 4. Berapa? 4 pangkat 2 per 5 pangkat 5. Oke. Okay. 2 ya. 4 pangkat 2 16 ya. Berarti sama dengan 32 per 5 pangkat 4. Nah, kalau kecil gini di tulis saja ya.
Oke, sudah aman ya. Yang B, X sama dengan 4. Oke, berarti PX sama dengan 4. Berarti sama dengan berapa? Binomial 4, 5, 1 5. Oke, berarti sama dengan berapa? 5 kombinasi 4 dikali 1/5 pangkat 4 kali 4/5. Oke ya, berarti berapa? 5 4 3 2 per 4 3 2 1 kali 4/5 pangkat 5. Berarti hasilnya berapa? 4/5 pangkat 4 atau sama dengan 4/625. Nomor 10. Oke ya, 10. Perhatikan, dibaca baik-baik. Sebuah kantong terdapat 6 bola merah, 4 bola biru. Oke. Dari kantong diambil sebuah bola berturut-turut dengan setiap pengembalian bola dikembalikan lagi. Oke ya, kejadian binomial ya. Oke, berarti X-nya apa? Tentukan peluang terambilnya 2 bola merah dari 5 pengambilan. Berarti X adalah terambil banyak bola merah yang terambil ya. Banyak. Oke. Baik ya, kita ambil ini pertanyaan yang A dan B kan beda ya. Tapi variabel acaknya saya ambil sama ya. Oke, X adalah banyak bola merah. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Oke, berarti P-nya berapa? Peluang terambil merah berapa? 6/10 sama dengan 3/5. Berarti Q-nya berapa? 2/5. Oke ya, sudah sampai sini tidak ada pertanyaan ya, aman ya. Sudah aman? Oke. N-nya sama dengan berapa? 5 ya. Oke. Sekarang yang A, X sama dengan berapa? 2 ya. Oke, X sama dengan 2. Berarti PX sama dengan 2. Binomial 2/5 3/5. Perhatikan baik-baik, nanti untuk yang B berbeda. Oke ya. Berarti apa ini? 5 kombinasi 2 kalikan 3/5 kali 3. Berarti berapa? 5 kali 4 per 2 kali 1 dikali 9/25 dikalikan 8/125 ya. Oke, berarti berapa? 10 kali 9 5 sama 25 coret 7 5 sama 25 berapa?
9 kali 7 72 ya. Kali 2 144 ya. Per 6 2 li. Sudah ya. C, yang B. X-nya sama dengan berapa? 3. X-nya sama dengan 2. 3 bang nih. Teman-temannya bola. 3 bola biru dari 5 kali 9. Ya kalau X-nya banyak bola merah, berarti kalau 3 biru yang merah berapa? Ya sudah selesai sama kan? Saya tak tanya, ngambil bola merah, ngambil bolanya berapa? 5 ya? Oke, kalau 2 merah berarti yang 3? Nah sekarang pertanyaan yang B, terambilnya 3 biru? Ya kan sama, sudah selesai. Sama persis. Saya ambil 5 bola. Oke. Kalau 2 merah berarti yang biru berapa? 3. Kalau saya ambil 3 biru, merahnya berapa? 2. Tangan saya berubah apa tidak? Tidak. Ya berarti podo baik toh. Oke. Okay. Yuk, nomor 9 ya. Suatu ruangan memiliki 7 lampu merah ya. 7 merah. Terus 5 putih. Oke, okay, berarti saklar dari lampu itu disusun secara acak. Ya. Seorang ingin menyalakan lampu sebanyak 4 kali, berarti N-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4. X-nya banyak lampu, Bu? Banyak lampu. Ya tergantung, lampu merah misalkan ya. Ya berarti X-nya berapa? P-nya? P-nya 7/12. 7/12. Nah seperti itu. Oke berarti ini P X sama dengan 3. Diambil berapa? 4 kali kan ya? P 3 4 7/12. Itu ya. Ya sudah benar pisan ini. 4 C3 7/12 pangkat 3. Sudah wes tinggal ngitung ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.